Pemirsa, rumah sakit darurat Sucapa yang saat ini dikhususkan untuk pasien dengan gejala ringan COVID-19 terus kedatangan pasien. Sejak 13 Januari hingga saat ini, sudah ada setidaknya 103 orang yang dirawat di rumah sakit tersebut. Untuk menunjang kesembuhan mereka, pasien pun diberikan terapi berupa program senam gembira hingga olahraga sambil berjemur. Tingginya jumlah pasien COVID-19 yang menempati rumah sakit di Jawa Barat membuat pemerintah Jawa Barat memberdayakan berbagai fasilitas milik TNI, salah satunya Wisma Olahraga bernama Baraka Tamso di Secapa, Kota Bandung. Sejak dibuka pada 13 Januari 2021, rumah sakit tersebut sudah menerima setidaknya 103 pasien COVID-19 dengan gejala ringan. Menurut Kepala Penerangan Secapa AD, Supriyadin Jayakusuma, sebagian dari mereka sudah sembuh dan kembali ke rumah masing-masing. Mereka berasal dari berbagai daerah di Bandung Raya dengan berbagai macam profesi. Untuk menunjang kesembuhan mereka, para pasien pun diterapi senam gembira hingga olahraga sambil berjemur. Selain itu, untuk hiburan, para pasien pun dapat menikmati Wi-Fi dan siaran televisi. Asalnya dari mana aja, Pak? Dari Bandung? Asalnya dari berbagai daerah. Ada yang ya itu nanti daerah Jawa Barat lah. Tapi untuk sementara ini baru lingkup Bandung Raya. Itu juga terdiri dari bermacam-macam ini, macam-macam apa namanya profesi. Ada yang dari militer juga ada yang masyarakat umum juga ada. Intinya adalah siapa saja yang profesinya ini yang gejala itu dirawat di sini. Sebelumnya, Komandan Secapa AD Mayjen TNI Ferry Zain menyatakan gedung tersebut dikerjakan dalam 22 hari pada Desember 2020. Pihaknya pun menjamin keamanan siswa yang bersekolah di Secapa karena kawasan gedung seluas 5.000 meter persegi tersebut sudah dirancang terisolasi. Jadi justru kita sudah membuat SOP untuk pembatasan antara kegiatan siswa kami sendiri dengan pasien yang ada di sini. Jadi kita sudah punya prosedur, mereka yang ada di dalam ini terlokalisir, tidak bercampur dengan siswa yang ada di sini. Terpisah dari gedung? Terpisah, jadi kami tetap operasional pendidikan berjalan dengan normal. Namun pasien tidak bisa langsung datang ke RS Darurat Secapa karena yang dirawat di tempat tersebut hanyalah pasien rujukan dari rumah sakit lain seperti Dustira, Sariningsih, dan RSUD di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.